Hai, kawan-kawan sekalian. Winnie sekali lagi Directed Realtors Property Sendirian Berhad. Okey, hari ini Winnie kat mana? Bekerja lutung juga. So sekarang saya berada di rumah yang tiga tingkat semi-D. Mana area ni? Okey. Jadi tengok view kat belakang ni. So semi-D rumah ni memang belakang dia tak ada facing apa-apa rumah. Dahlah banyak customer, kawan-kawan saya tanya, Winnie, saya nak cari ke rumah. Memang tak nak belakang ke? Tak nak ada rumah-rumah belakang, saya nak privacy. Okeylah, tapi saya nak harga yang berpatut. Okeylah, saya dah carikan. So sekarang saya kat rumah ni lah. Area ni ialah Bukit Jelutong, Jelutong High. Okey, dia memang limited unit saja. Dalam Jelutong High yang belakang dia memang tak facing apa-apa pun. Ya? Yeah? Okey? So, okey. Keseluruhan tanah dia ialah 3,200 dan kaki persegi dan bangunannya 4,200 kaki persegi mempunyai 5 bilik besar attached toilet dengan maid room dan 6 toilet. So, okey. Kita tak nak cakap banyak-banyak dah. Saya tunjukkan rumah-rumah ni. Rumah ni kunjungan dengan saya. Ya? Okey? Ikut saya sekarang? Jom! Inilah luang tamu dia rumah ni. Ada barang mahal sikit, owner daripada rumah dulu kan. So, ceiling dia memang tinggi ya rumah ni. Anda boleh tengok. Orang kata nak pocok-pocok, tak ada. Rumah ni cantik, dia tak ada pocok-pocok. Okey? Ini keluasan rumah ni. Tengok dia punya marble flooring dia. Kalau kita polish balik, cantik rumah ni. Ya? Yeah? Dan dia memang, rumah ni memang split level ya. Yeah? So, kebanyakan rumah yang facing empty land kat belakang, dia memang split level lah. Tapi tengok dia punya split level, owner nak buat cantik-cantik lah. Tengok. Sini kita boleh letak almari. Letak almari ke? Dia kan tak nampak lah. Ya? Yeah? Okey. Ini ialah luang makan. Luang makan dia. Luas tu. Sangat-sangat luas. Dan dia memang ada satu window macam ni lah. So, kita boleh connect ke belakang dapur. Sekali lagi saya tunjukkan ya. Yeah? Ini luang makan. Tinggi ya. Yeah? Dia bersilik. Jom kita masuk dapur. Okey, semasa kita masuk dapur, anda akan tengok dia punya dapur ceiling dia tinggi. Saya mesti emphasize ceiling tinggi sebab rumah ni dia memang ceiling dia tinggi. Tak panas pun. Ada orang kata kan tiga tingkat ceiling dia rendah. Tak. Ini sangat tinggi. Ini seluruhan kita boleh jadikan dapur kering ya, kalau anda nak combine pun boleh. Dia memang ada toilet kat sini ya. Ini ada satu maid room ya. So sekarang kita keluar ya, pergi dapur belakang atau area belakang lah. Hai kawan-kawan. So ini lah dia punya backyard garden. Dah owner dah tutupkan awning ni, so anda boleh terus buat renovasi untuk jadikan area ni sedang baju ke atau buat dapur basah ya. Yeah? So dia memang tak ada blocking lah, memang tak ada lah. Okey, biarkan saya tunjuk ya sekali lagi ya. Yeah? Tengok backyard dia garden ah. Lantai dia owner dah tahu cantik-cantik. Dan bumbung ni dah siap. Baru lagi ya bumbung ni. Jadi tak panas lah.
lantai datau cantik-cantik. Tengok dia punya view. Oh, dahsyat cantik. Very, very windy. Yeah? Dan inilah seluruhan dapur dalam lah. Yeah? Okay? So, dari ground floor, kita naik tingkat macam ni. Dan kita naik tingkat kedua. Anda notice tak? Dia punya tangga, dia dah berapa step dia akan rest. Berapa step dia ada rest? 4 step dia ada satu rest area. Ya? Tak sampai 7 step, 6-7 step dia ada satu rest area. Jadi dia memang tak penat kalau kita panjat. Ya? Hai, kawan-kawan sekalian. So, sekarang saya kat tingkat kedua. So, tingkat kedua ini dah dia memang ada satu luang keluarga yang besar dan tadi saya tak tunjukkan. Dan tingkat ini dia memang ada 3 bilik. Ya. Master toilet kat depan dan 2 bilik besar kat belakang. So, okey, saya tunjukkan sekarang ya. Ini ialah master toilet, master bedroom. Kenapalah saya cakap master toilet sentiasa ni? Alah, kelakar betul. Okey, inilah master bedroom. Tengok lantai je cantik lagi kan? Terang, memang terang. Setiap sudut orang bilik ni dia ada cermin. Cermin pula tingkap. Apa saya cakap hari ini ya? Tingkap. Tingkap ni besar ni. Ya? Nah, keluasan bilik ini memang serata besar macam luang tetamu gak bawah tadi. Ya? Okey. Ini ialah toilet. Sekaranglah saya masuk toilet. Okey, ini bilik mandi, master toilet, master bedroom. Dia ada jacuzzi. Dia memang ada shower area lah. Okey. Inilah keseluruhan master bedroom. Okey, sekarang kita pergi bilik kedua dan ketiga kat belakang. Jom. Sekali lagi. Tengok kenapa saya berdiri kat tengah-tengah ni. Sebab bilik dua-dua ni bilik bergepar. Okey, kita masuk satu bilik dulu ya. Jom. So, bilik berkembang ni dia memang sama saiz. Ya. Sini boleh letak katil, ya. Dan dia memang ada attached toilet. So, bilik kedua tu kan sama juga. Inilah view belakang. Kita tak payah tutup. Apa tu? Curtain pun boleh. Okey. Bilik sebelah dia kan sama. Saya takkan tunjuklah sebab dalam banyak-banyak barang owner punya. Jadi kita tengok sekali lagi. Ini luang keluarga tingkat kedua. Ya? Ini tingkat atas sekali. Ya. Dan ini ialah family hall. Luang keluarga yang tingkat kedua. Amat luas kan? Okey, kita pergi tengok area-area lain. So, inilah master bedroom kat tingkat atas sekali. Ya, keluasan dia memang luas sama serata dengan junior master bedroom kat bawah. Dan dia memang ceiling dia tinggi. Dan dia memang ada toilet yang attached tu. So, biarkan saya tunjukkan anda keluasan betul-betul dan dia punya lantai, ceiling dia, rumah, serata rumah ini dia memang terang. Memang terang. Okey, jom saya show you detail-detail dia.
Okey, semasa kita masuk bilik ini, anda akan tengok dia sangat besar. You tengok. Master bedroom kat tingkat atas ni, dia serata besar dengan junior master bedroom yang tadi kita tengok. Dia, jom saya buat satu sudut kat sini. Macam ni kita boleh nampak betul-betul lah. Ya, lantai je cantik lagi. Sangat terang kan? Cermin je, window dia besar. Okey. Tempat ni mana ni? Ini. Toilet dia. Jom kita masuk. Dia memang ada bathtub ya. Dan sini. Okey. Bilik ni bathtub saja. Okey. Saya tunjukkan sekeliling dia. Tengok macam ni senang sikit ni. Okey. Ini tingkat yang atas sekali. Ya. Tengok view belakang. Itulah kita suka kan. Okey, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sekali lagi saya buat satu rumusan. Rumah ni berada di Bukit Jelutong, Jelutong High. Ya, dia memang tiga tingkat semidi yang amat premium lokasi dia sebab dia belakang dia tak facing apa-apa rumah. Ya, banyak kawan carikan. Dan keluasan tanah dia memang 3,200 dan keluasan bangunannya 4,200. Dia mempunyai 5 bilik yang besar dan semua attached toilet. Dan satu maid room dan satu toilet, common toilet lah. Jadi dia 6 bilik mandi, 6 bilik actually. Yeah? So, kunjungi sekali lagi video saya. Kalau rumah ini sesuai untuk keluarga anda, silalah hubungi saya, Winnie 017-298-1800. Saya akan uruskan visitor viewing untuk rumah ini. Dan klikkan IVU YouTube channel sekarang, klik loceng tu untuk notification saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. So kita jumpa lagi ya, bye.